Lebih besar pun apa ni? Enak ni. Ini nanti prank ni dia. Wow. Kali ini saya pada saya punya beliau. Bapak dari Tabasan sudah. Kita berada di Bazar Ramadan Taman Puncak Jalil. Sana sampai ujung sana tu. Okay, jom kita terjah. Baru boleh masuk. Kalau habis ni nombor, kamu tidak dibenarkan masuk. Gila, macam-macam ada kat sini. Yang best kat sini uniknya, dia satu jalan je. Kita tak payah nak merayau kiri kanan kiri. Macam kat Putrajaya tu pening guys. Kat sini okey. Ayam BBQ Honey Shah yang famous, yang pernah viral oleh Kadok dulu. Ayam BBQ Honey Madu. Ayam BBQ Honey Madu, ayam panggang Honey Madu dah. Panggang Honey, Honey Madu pula tu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat lah Abang K. Yeah. Ayam panggang handsome. Tepat palas goreng eh. Ya betul tu. Kalau pakai konsen tu, 30 ringgit 1 kilo. Oh, ada dalam 23-24. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Baru hanya beberapa kedai dah banyak dah. Terbaik eh ampang kan. Ampang. Thank you apa. Okey. Terima kasih. Saya tak ada belacan. Pernah jumpa dekat Perak ke mana ganjar kan? Betul lah? Ya, betul. Nah, kita punya nasi ganjar awesome. Awesome. Okey. Nasi ganjar awesome. Nasi dia berempah. Sambal dia ni. Okey. Oh, itu sambal belacan. Ya, sambal belacan. Sambal belada punyalah. Ha, belada ya. Boleh didapati di Bazar Ramadan Puncak Jalil. Saya punya favorite ni. Okey. Anak ni satu ni. Satu. Dua ya? Okey, pulut sonde kau ah? Ya, pulut sonde. Okey. Kena bihun sop power. Soto power. Apa boleh dapat di Bazar Ramadan Puncak Jalil. Oh, kena rasa dulu kau tahu power tak power. Aduh, kena rasa dulu eh. Apa boleh satu lagi? Satu. Nak ayam ke daging? Daging. Daging. Nak tambah apa dia dah? Power je lah. Panjang lagi ni. Panjang lagi. Panjang lagi ni. Abang. Nak minta ambil gambar boleh ya? Cepat. Selfie tu cepat. Nervous tadi bang, sorry. Oh, nervous dia. Okey. Telefon pun dah tergetar. Nervous. Terima kasih bang. Memang peminat abang Sazali. Oh ya, pada sekolah. Pada sekolah. Pada sekolah. Pada sekolah. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya cuba nanti. Jadi baru separuh guys, baru separuh. Baru separuh.
Belum lagi ni, maksudnya kita baru 40 gerai. Ada 40 lagi ke depan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi, sampai maghrib ke sampai isyak? Sampai tolong kemah gerai lah. Lebih besar pun apa ni? Ini mangga prank ni. Mangga prank. Mangga prank. Panjang mana tu? Oh, ini lama tak makan. Ini betul. Betul lah. Oh, betul lah. Sosok ni betul. 3 ada lagi. Makan 80 kedai. 80 kedai. Betul-betul kardio kita. Banyak isi dia. Support lokal. Buah semua lokal je. Kita tak ambil. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Air dua Belanda. Dengan air apa? Jagung. Mangga. Mangga. Ayam goreng banjir satu. Okey. Terima kasih. Ayam goreng punya kan? Daging. Daging goreng punya lagi. Baby John. Baby John. Baby John. Ini baby Sima. Light. Tak nak try sotong dia. Biasa ayam dia. Ayam tabur jalan-jalan. Ini panggil apa? Sotong potong. Sotong gunting. Sotong gunting. Sotong gunting ya. Sotong. Cari apa? Cari pak telur. Ada telur rebus yang kentang. Okey, terima kasih Kak San ya. Cari pak telur lagi ya. Ini foto ni terbaik daripada sini ni. Okey, terima kasih Olan kan. Terima kasih ya. Olan kita ada. Cakap kita special kan? Okey, Puncak Jalil. Di bumi ni anak lah. Bang Sazadi tengah jejak kasih. Sebenarnya saya rasa amat bangga lah bila Abang Sazali Samad Datuk kita sanggup turun untuk datang santai-santai lah tengok peniaga-peniaga. Kebanyakan peniaga-peniaga kita tahulah hari ini sedang survive untuk dapatkan balik momentum perniagaan kan. So sedikit sebanyak dengan adanya tim-tim Abang Sazali Samad ni boleh menaikkan balik suasana bazar di tempat Puncak Jalil kita lah, insyaAllah. Dia grill lah. Dia bergantung pada lepas makan ni. Kalau minum air masak, itu daya. Kalau minum air manis itu tak daya lah. Boleh lah, semi daya boleh. Jadi saya sangat berusaha hati lah. Abang saya sama datang, jadi saya bagi untuk Abang saya di sama. Ini high protein nama dia. High protein lah ini. High protein. Protein tinggi. Ini dengan butter premium nasi. Oh ni nasi kan? Dia tak ada makan dengan sup. Dia makan dengan sos. Barbecue honey saja. Dia ada kuah sup dia pun tak ada. Tak ada. Macam ni je. Makan dengan sos saja. Oh, makan dengan sos dia. Makan dengan sos. Dalam tu ada apa? Itu dalam tong ayam. Jom. Wow. Tengok. Dor dia ayam. Satu hari kita untuk bulan puasa ni kita bakar dalam 30 ekor lah. 30 ekor? 30 masa awal-awal puasa tu dalam 40 ekor. Ini sekali masuk dalam ni? 5? Sekali masuk 12, kita ada satu lagi tong. Oh, okey. Sekali masuk boleh 12 lah? 12 untuk ayam eh? Boleh masuk dalam ni eh? Berapa ekor? Mana? Ekor kan? Ekor kan? Ini yang last. Betul-betul dia grill dalam ni eh? Dia grill. Kalau macam ni pun, dia makan diet pun boleh. Cuma dia punya bahan-bahan yang digunakan. Saya baru setahun masak ayam ni. Sebab sebelum ni tak kena buang kerja lah sebab PKP. Jadi dengan adanya ayam ni, saya rasa dapat menampung. Sos dia tu yang special lah. Yang dibuat oleh saya punya isteri saya lah. Isteri pertama saya. Dan mungkin takkan ada yang kedua lah. Jadi... Pertama kita ada rahsia dia dekat isteri pertama. Cover.
Ucapkan ribuan terima kasih sama, kepada Abang Sazali sama kita. Alhamdulillah, saya pun rasa terima kasih juga lah. Sangat puas hati datang ke gerai kami. Yalah. Utamanya datang ke Bazar Kecil. Kita mesti support orang. Alhamdulillah. Lagi-lagi bulan Ramadan juga lagi bulan yang mulia. Orang PUJ, orang PUJ juga tak ketinggalan untuk pergi ke Softwin Akademi Sazali Samad dan jadi ahli. Itu yang penting. Okey lah. Gym eh. Gym dah tak ada lagi lah. Aduh. Tak apa. Mungkin ada hikmah. InsyaAllah. Mungkin yalah, dengan anda ni pun tak apa-apa. Tak apa. Ini sebagai ujian lah. Ujian daripada Allah. Tapi saya dah tahu benda ni. Mungkin akan datang. Kita sama-sama support apa yang Abang Sazali Samad, kita semua akan support insyaAllah orang PUJ. Tapi saya respect siapa yang dah daftar dekat gym saya yang dulu, yang mula-mula lah. Tapi gym tu sekarang dah tak ada lagi. Cuma kita ada tempat lain lah. Aku akan berusaha dengan Sazali Samad, dengan manager. Baik. Lagi, okay, kita berjalan lagi kedai. Apa nama ayam dia tadi? Ayam Barbecue Honey Baisha. Ayam Barbecue Honey Baisha. Baisha. Boleh like page kami Ayam Barbecue Honey Baisha dan juga Instagram Ayam Barbecue Honey Baisha. Okey, jangan lupa eh. Terima kasih. Okey, baik. Jom. Kita bergerak lagi. Kacau lagi. Wah, tabung kacang. Tabung lagi tabung. Padu eh. For you lah, special. Very good lah. Thank you so much lah. You can visit us. Thank you for you. I like you so much. When you do the body and the stage lah, I was so alamak cakap miskin. Mr. Gubernur. Mamu. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Apa kabar saya? Assalamualaikum. Ada lagi? Ni bagi dia kuih. Okey. Hai, Pak. Boleh. Kalau kami daripada depanlah. Ah, kami pakai dan. Terima kasih. Okey, kita kena daging salai Batam Pinang. Maknanya eh. Waalaikumsalam. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Okey. Okey, siap. Jom. Makanan yang peniaga-peniaga tadi bagi ke Abang Sazali. Penuh satu meja sampai ke kerusi. Kemudian ini